pisang jadi bakso. Bakso buah pisang. Bolangers penasaran gak? Yang akan diolah menjadi bakso, bagian bonggol pisangnya aja. Yaitu bagian paling bawah yang dekat dengan akar. Supaya getah pada bonggol pisang hilang, tambahkan garam. Tapi jangan kebanyakan loh, nanti malah jadi asin. Bonggol pisangnya sudah diparut, lalu dikukus selama 30 menit. Biar makin enak, tambahkan dengan daging ayam giling. Perbandingannya 1 piring ayam giling dan 1 piring bonggol pisang. Beri tepung sebagai perekat dan juga bumbu. Jadi deh bakso bonggol pisangnya. Bonggol pisang mengandung banyak serat pati yang kaya akan karbohidrat. Nah, campuran bonggol juga bisa mengenyalkan baksonya. Selain enak, bakso bonggol pisang juga menyehatkan. Rendah kolesterol. Endes ya, Bolangers.